Cendol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mercy. Kali ini saya akan mereview LED TV Sub dengan series 32 BG1. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan logo loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Berikut ini adalah packaging dari TV Sub Android TV dengan seri 2TC32BG1i. Android TV ini memiliki berbagai macam fitur, salah satunya Netflix, YouTube, Google Play Movie and TV, Google Assistant, Bluetooth in dan out, Dolby Audio, dan 3 HDMI, serta memiliki sistem antena yang sudah digital TV. LED TV ini diproduksi di Indonesia dan memiliki tegangan 110 hingga 240 voltase dan memiliki berat 6,4 kg. Sangat ringan sekali untuk TV 32 inch. Berikut ini adalah tampilan dari TV-nya. TV ini memiliki stand di bagian kanan dan kirinya agar terjaga dan tetap seimbang. Apa aja sih keunggulan dari TV Sharp ini sehingga kita wajib memilikinya? TV ini sudah dilengkapi dengan Android TV dengan seri 9.0 dan memiliki audio Bluetooth out dan juga audio Bluetooth in. Serta TV ini adalah TV nomor 1 brand di Jepang yang memiliki garansi hingga 5 tahun. Selain itu, TV ini juga memiliki desain yang sangat cantik sekali. Dia memiliki air hole di bagian depannya sehingga menyerupai mini soundbar yang membuat efek suara jauh lebih detail lagi karena dia memiliki sistem Dolby Audio dengan Dynamic Sound. TV ini juga memiliki fitur Azan Reminder yang dapat mengingatkan kita kapan waktu sholat. Selain itu juga memiliki sistem Google Assistant yang dapat kita perintahkan sesuai keinginan kita. TV ini juga sudah dilengkapi dengan sound reflector sehingga memberikan efek suara yang lebih berkualitas. Dan memiliki kualitas gambar HDR dengan white color dan X2 sehingga memberikan efek grafis yang sangat smooth dan kaya akan warna. Berikut ini adalah tampilan belakang dari LED TV tersebut. Dia memiliki 4 lubang bracket dan memiliki sistem sirkulasi udara yang sangat baik sekali sehingga tidak menyebabkan overheating pada mesinnya. TV ini memiliki tegangan 110 hingga 240 voltase dengan 57 watt dan TV ini sudah SNI. Berikut ini adalah tombol RCA dan tombol LAN serta tombol manual jika remote kita hilang. Dan berikut ini adalah bagian sampingnya. TV ini memiliki 1 input antena, 2 input USB dengan kecepatan 1,5 ampere dan 3 input HDMI, salah satunya adalah input ARC dan 1 audio out 2.1. TV ini selain bisa menggunakan stand bawaannya, TV ini juga dapat digantung di dinding menggunakan bracket dengan ukuran 24 sampai 32 inch yang dapat dibeli terpisah. Berikut ini adalah remote-nya. Remote ini sangat elegan sekali ya dan memiliki voice di bagian atasnya. Dan memiliki tombol YouTube, Netflix, dan Google Assistant yang dapat mempermudah kita dalam mengoperasikannya. Desain dari remote ini juga sangat elegan sekali ya. Beda banget dengan remote-remote Sharp yang sebelumnya.
Remote ini menggunakan baterai A3 sebanyak 2 piece. Berikut ini adalah tampilan menu dari TV-nya. TV ini juga sudah dilengkapi dengan Google Play Store yang dapat kita download berbagai macam aplikasi yang terdapat di dalamnya. Dan dapat kita mainkan game menggunakan joystick tambahan. Di sini juga ada Live TV, Netflix, YouTube, Azan Reminder, dan berbagai macam aplikasi lainnya yang dapat kita download di Google Play Store. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.